Halo guys, berjumpa kembali dengan saya. Di hari ini saya ingin menginformasikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Kabar mengejutkan, mafia bola bisa kaget. Jika dengar hal ini, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino mengambil langkah bijak untuk menaungi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, yaitu AFF. Presiden FIFA akan berantas semua mafia dan ketidakadilan di setiap kejuaraan piala AFF. Berikut penjelasannya. Sepak bola Indonesia dan Asia kembali digemparkan dengan keputusan bijak Presiden FIFA, yang mengambil langkah besar untuk menaungi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, yaitu AFF. Pada awalnya, AFF yang didirikan pada sampai ini, tidak mendapatkan pengakuan resmi dari FIFA. Tetapi sekarang situasinya berubah, setelah FIFA ambil alih AFF. Seiring dengan saran dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, keputusan FIFA ini membuat takut mafia bola di Federasi AFF. Keputusan ini sangat ditunggu-tunggu oleh suporter sepak bola Indonesia yang selama ini tidak pernah puas dan selalu dicurangi oleh wasit di setiap laga piala AFF. FIFA bersikeras bahwa langkah ini diperlukan untuk membersihkan mafia sepak bola di kawasan Asia Tenggara dari praktik-praktik yang tidak etis dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir menjadi peran kunci dalam membawa isu ini ke FIFA. Erick Thohir yang menjadi Ketua Umum PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia mengungkapkan keprihatinannya terhadap serangkaian kecurangan yang dialami oleh Timnas Indonesia dalam setiap kejuaraan piala AFF. Menurut ungkapnya, seringkali wasit melakukan tindakan yang merugikan bagi Timnas Indonesia. Ini dapat menghalangi prestasi yang seharusnya dapat dicapai oleh Timnas Indonesia, menjadi terganggu dalam setiap turnamen piala AFF kita. Melihat pola ketidakadilan dan kecurangan yang merugikan Timnas Indonesia, kita merasa harus ada perubahan yang signifikan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Bagaimana menurut kalian?